Ammar TV. Bolehkah berdoa kejelekan bagi orang yang sangat membolimi? Allah mengatakan, La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawl illa man zulim. Allah itu tidak suka dengan doa-doa keburukan, kecuali bagi orang yang dizalimi. Boleh dia mendoakan keburukan, tapi kalau dia mendoakan kebaikan itu lebih baik. Boleh. Kita umpamanya diambil, tahu-tahu motor kita dicuri. Ya Allah, semoga yang nyuri motor anda tabrakan. Nah, dia dizalimi umpamanya. Tapi kalau dia doa kebaikan seperti Abdullah bin Mas'ud, ketika dia dicuri duitnya, dalam beberapa kitab diceritakan, dia mau bayar, mau beli sesuatu, dia mau bayar, duitnya gak ada. Dicopet rupanya. Orang-orang di pasar pada mengatakan, kata Allahu yadah, semoga Allah memotong tangannya yang nyuri itu, semoga Allah menghancurkan yang menyuri itu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Allahumma in kana akhadahu an hajah. Ya Allah, kalau orang itu mencuri karena memang kebutuhan dia yang mendesak, barik fih, kasih berkah dia yang dia ambil itu ya Allah. Wa in kana akhadahu an fujur. Tapi kalau dia mencuri karena memang pekerjaan dia itu mencuri, jadikan ini pencurian terakhir dia ya Allah. Subhanallah. Antum dapat manfaat apa kalau saudara antum diazab gara-gara antum? Tapi kalau saudara antum dapat hidayah gara-gara antum, semua ibadah dia antum dapat bagian nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ammar TV.